Siang guys, tadi pagi saya udah bikin konten melepas karakalama serval kita ke area lepas yang udah jadi ya guys. Jadi udah tertutup semua nih, udah full tertutup. Jadi kita bisa lepas si karakalama serval kita main-main di area lepas nih. Tapi sebelumnya kita pandangi dulu nih alam kita yang hijau, yang indah. Semoga kita selalu bisa menjaganya ya, alam supaya tetap seperti ini. Oke guys, yuk kita lanjut ke konten. Konten apa yang saya bikin tadi pagi ya guys. Akhirnya beres juga nih area lepasnya, sudah tertutup semua. Tuh, saya sekarang mau keluarin si karakal kita ya. Kita tes mereka main di area lepas. Oke. Tapi rumahnya si Putin kita tutup dulu nih. Kalau enggak nanti si karakalnya teterekelan menghajar si Putin, karena mereka ya belum akur. Yang ini ruang tamu kita, jadi nanti kalau ada kerabat atau ada teman-teman YouTuber yang lain, kalau kita collab atau kita mau bisa podcast juga di sini, kita mau live juga bisa di sini. Amur, per, per. Kita buka siapa yang keluar duluan. Wah, senang mereka. Tuh, si Lofi udah keluar duluan. Lofi, asik ya. Sekarang tempatnya lebih besar untuk main-main. Eh, Amur. Amur, hidung kamu ada apanya? Hah? Ada bulu-bulu. Senang, Amur? Hah? Senang kamu? Ya, senang ya? Senang ya sekarang? Ini kamu kenapa pitak? Wah, kayaknya pas mau kawin si Lofi-nya nih cakar-cakar si Amur. Jual mahal kamu, Lofi. Gwen. Nah, akhirnya dia keluar juga. Mereka lagi adaptasi sama suasana baru, guys. Eh, hey, Lofi. Malah gangguin si Putin. Amur. Amur. Enak ya, kamu sehat di sini, Mur. Aduh, itu si Gwen lihat nongkrong di ruang tamu. Oke, sekarang kita mau kasih makan mereka. Tapi saya kasih makannya nanti mau di dalam aja. Karena kita mau ngeluarin serval dan anak-anaknya ya. 3. Wih. Ayam, mudah-mudahan buat mereka jadi sehat ya. Aduh, ngeri sih sebenarnya ngasih ayam broiler nih. Jatuhnya nanti kayak si itu tuh. Nah, si Lofi nih. Isinya broiler semua. Lihat mereka tahu ya kalau dikasih makan ya. Ayo, ayo. Amur lagi makan. Si Lofi lagi makan. Ya, si Gwen sebelah sana. Oke. Sekarang kita mau keluarin serval-serval kita. Ayo kita main di luar. Wah, si Ani tuh lagi menikmati panasnya matahari pagi ya. Mereka berjemur dan mereka sehat. Oke, kita buka pintunya. Ayo Vici. Ayo Yani, keluar. Si malu-malu dia. Sana main. Tuh, lihat si Ana mah jarambah gas mainnya, lihat. Dah. Dari sana aja tuh dia. Dasar si Ana ya, nak. Si Vici sama anak-anaknya juga ini baru pertama kali nih kita keluarin di area lepas. Jadi dia adaptasi dulu ya sama area baru yang menurut dia baru ya. Ya, nak. Si Ana mah ulina jauh, kadit. Vici senang. Senang. Hah? Hey, Ana. Nah, biasanya mungkin ada benda kayak plastik atau binatang
yang bikin dia penasaran. Tapi itu sih kayaknya plastik atau kayu tuh ada nyempil di situ. Ada apa sih? Ada cacing gitu. Hah? Eh, lagi pada ngapain? Yana, Yani. Ya, dia mah seneng aja ya mereka mah. Kalau ada sesuatu yang buat mereka jadi bikin mereka tertarik, bikin penasaran. Padahal apaan sih itu tanah? Tuh. Eh, Yana. Lihat tuh, mereka loncatnya. Nah, asiknya tuh kalau serval memang lincah dia pencicilan ya. Beda sama karakal. Kalau karakal tuh lebih kalem dia. Nah, kalau serval ini energik banget. Tuh. Dia tuh kalau lari cepet banget, terus kalau loncat juga tinggi banget. Gitu. Lihat si anak ngajak berantem si Putin. Ya. Kecil-kecil belagu kamu ya, Nak. Vici. Prr. Prr. Ya. Anak pipih ini mah. Si Vici mah benar-benar bonding banget sama saya. Dia mah lahiran aja kita bantuin anaknya, kita bantuin lahirannya aja juga dia nurut aja, diem-diem aja. Enggak galak sama sekali sama kita ya sebagai owner. Ya, Nak. Kok aing sih? Lihat ngebelecir. Ngebelecir, guys. Dikasih tempat buat mereka di kafe. Iya. Ya, Nak. Prr. Prr. Tah, si anak tah. Edan, eh. Tinggal ya lompat, Nak. Vici. Dari sini masuk, Vici. Hei, Vici. Eh, masih pengen main. Asik ya, punya si Vici ini. Bisa kita panggil. Dan dia tahu banget sama ownernya. Vici! Sini, kom. Jadi dia masih mau main. Dah, kamu masuk dulu ya, Vici. Dah, aku mau ngasih makan dulu si Vidi. Oke, Vidi. Wis, udah kita kasih makan. Terus mah harus di apa? Harus diumpetin makannya, kalau enggak direbut sama si Pidi. Duh, si Pidi juga sama rakus. Kita tutup dulu ya. Oke, Pidi, kamu makan deh di dalam. Aku mau ngeluarin si Pidi tapi capek banget . Bukan capek sih, lebih ke panas, gas. Aduh, aku sudah geheng di sini. Ya. Nanti habis makan baru aku keluarin ya kamu ya. Karena kita nanti mau berusaha kembali ngakurin si Vidi sama si Vici. Karena si Vici ini setelah kawin sama si Vidi, dia hamil. Kemudian hamil sekira-kira umur 2 mingguan udah saya pisahin dari si Vidi, gak sekamar. Sampai dia ngelahirin, berpisah. Mungkin sekarang anaknya udah 3 bulanan. Ya kurang lebih 4 bulanan. 4 bulanan lah ya mereka berpisah. 4 sampai 5 bulan lah mereka berpisah dengan sekarang ya. Dan anak-anaknya juga bentar lagi juga pindah rumah. Jadi nanti saya harus mulai adaptasiin lagi si Vici sama si Vidi. Jadi saya mau coba si Vidi. Kalau kemarin saya sempat gabungin di kandangnya si Vidi. Sekarang saya mau lepas mereka berdua di area lepas. Apakah mereka akan kembali chaos seperti kemarin? Ya mudah-mudahan sih. Ya chaos-chaos bercandanya mereka memang serem sih ya. Tapi mudah-mudahan gak ada yang luka ya. Karena kalau kita terus pisahin dia, ya takutnya kelamaan dan nantinya malah saling gak kenal ya. Kecuali kalau si Vici-nya memang birahi parah ya. Tapi mudah-mudahan ya sekarang karena mereka hidup bareng dari kecil, dari umur 3 bulan sampai umur mau 2 tahun. Masa iya mereka harus jadi bertengkar ya gara-gara dipisah selama 4 bulan ya. Makanya kita harus coba akurin lagi supaya terbiasa lagi mereka berdua. Gitu, guys. Yang dikeluarin si Vidi dulu ya. Ya, Vidi. Hadi ya, mana? Sok. Keluar.
Tuh lihat anak-anak lagi pada main bola. Bikin gawang. Tuh gawangnya standar internasional tuh. Sama stadion Santiago Bernabeu. Ya, sama kan? Hey, Vidi. Keluar kamu. Kamu nanti harus akur sama si Pici ya. Si Pici pipih mau keluarin. Pici aku keluarin ya. Bismillah, semoga mereka enggak mainnya enggak terlalu kasar ya. Ayo sini Pici. Ingat. Ingat, kamu harus harus baik ya sama si Pidi ya. Tuh, si Pidi udah tahu kalau si Pici keluar. Pici. Tapi sejauh ini sih si Pici sama si Pidi saling cuek ya. Mungkin karena areanya juga luas. Tapi nanti kalau udah bersinggungan mereka, papasan, pasti kejar-kejaran. Tapi ya mudah-mudahan cuman main-main biasa ya, gak ada yang cedera. Nah, si Pidi udah ketahuan nih, mau nyium-nyium pantatnya si Pici. Itu tandanya si Pidi udah pengen kawin, guys. Ayo Pici, Pici, sini Pici, Pici. Asiknya ya, punya si Pici ya. Udah kayak dogi. Nah, ketemu nih sama si Vidi. Yang akur ya. Nah, nih, si Vici itu, si Vidi itu yang kiri. Sebenarnya dia takut sama si Vici. Si Vicinya mah cuek aja. Tapi nanti sekalinya si Vici serius nyerang si Vidi, malah si Vidi yang kabur. Ribu si Vidi. Tinggalin deh si Vici, mah tenang naon Vidi. Nah, apakah akan terjadi kekeosan? Vici, Vici. No, no, no. Vici. Padahal si Pici mah mau ngejar-ngejar main-main doang. Si Vidi lihat takut sama si Pici ya. Si Pici itu betina yang super baik sama manusia, apalagi sama ownernya yang mau dipegang, mau segala macam dan nurut kalau dipanggil. Si Pidi yang nggak suka dipegang sama orang, walaupun dia nggak galak ya, tapi kelihatan beringas tapi dikejar sama cewek takut. Pidi kamu mah lemah. Pici, sini. Senangnya ya. Mereka udah terlihat akur ya, guys. Alhamdulillah nih ya. Setelah berpisah selama 4 bulan ya, mereka sekarang kembali lagi akur seperti dulu ketika mereka hidup bersama dari mulai umur 3 bulan sampai umur mau 2 tahun ya. Jadi kemarin si Vici sempat hamil, menyusui dan membesarkan anaknya ya kurang lebih sekitar 4 bulan. Ini sekarang kita baru gabung lagi mereka nih. Dan alhamdulillah hari ini mereka sudah terlihat akur, tidak ada bersitegang ya. Tidak seperti hari kemarin yang sempat mereka cakar-cakaran nih, terutama si Vici. Si Vici yang benar-benar sensitif sampai ngejar si Vidi ya, si Vidinya malah ketakutan. Karena mungkin si Vidi dianggap si Pici ya jadi ancaman buat dia dan buat anak-anaknya. Nah hari ini si Vidi udah lagi gak dirasa jadi ancaman buat si Pici. Dia lebih santai. Dan nanti ketika anak-anaknya sudah pindah rumah, si Vidi sama si Pici saya gabung dalam satu kamar, ya tidak ada masalah apa-apa dan mereka akan kawin lagi. Gitu cenah gas. Nah jadi si Vidi ini memang dia gak suka dipegang, tapi dia gak galak, cuman dia gak mau dipegang gitu. Jadi dia punya sifat sendiri ya. Memang gak sama sih semua karakter kucing di tempat kami ya, mungkin di pada umumnya juga gak sama ya. Mereka punya karakter bawaannya masing-masing. Ini kalau saya toel ya, si Ganu geteknya. Jadi kayak yang getek dan dia ngerasa risih tuh. Kalau kita toel dia ngerasa risih, tapi dia baik tuh ya. Tuh. Oke, buat
mancing mereka supaya lebih akrab, saya mau kasih mereka bola ya. Biar lebih seru. Kita mau korbanin ya. Bola anak-anak. Lihat si Pici udah tertarik. Tuh. Ah. Ayo rebut, rebut. Rebut Pici. Oh, digiring ke si Pidi di bawah kemana. Ah, si Asok. Ah. Oh, ribu. Kemana mana? Eh. Itulah kukunya. Sama giginya si Serval ya. Bola. Sekali cakar langsung bolong. Ayo main. Nah ini cara ngakrabin mereka lagi guys. Jadi ya beginilah mainnya mereka tuh. Oh, si Pidi mah gurang-gerung aja dah. Kayak yang berani padahal mah tuh dicuri sama si Pici ya. Si Pidi mah dah sebenarnya mah soleh sebenarnya mah si Pidi mah. Cuman gitu gengsian. Tuh akhirnya si Pici yang yang dapat. Yo. Nah, apakah akan terjadi kekeosan? Seneng ya. Tuh dibawa pulang. Aduh. Oke. Okay. Aduh, dia main sendiri di kamarnya. Ya, udah ya, guys. Cukup sekian. Lumayan nih hahehoh ya. Saya merasa seperti olahraga juga nih untuk ngurus mereka. Saya sekarang mau masukin si Pidi dulu nih kamarnya. Cara masukinnya seperti ini. Kita perlu pancing dia sama makanan. Bal, minta ayamnya satu, Bal. Atau dua, Bal. Nah, ini nanti si Pidi tahu kalau saya ngambil ayam. Nih, tuh. Sini, Bal. Oh, dia udah curiga. Mana dua-duanya? Pidi, nih. Oh. Ya. Itu cara masukin yang paling efektif. Nih, Pidi. Tah. Tah, yakin itu. Ya, ya. Tok atau abus dah. Kan masuk dia. Nah, tuh. Ya, gitulah cara masukinnya dia. Kalau enggak gitu ya repot masukinnya. Kalau si Pici udah enggak suruh. Enggak usah disuruh masuk, dia udah masuk sendiri. Jadi kita merasa bahagia karena tempatnya udah beres. Walaupun belum semua ternyata. Aduh, di atas masih ada PR tuh, guys. Di atas itu masih ada yang belum saya bikin buat gazebo. Jadi gazebonya itu buat tamu yang mau ikut sholat ya. Ada saudara kita, kerabat kita yang mau ikut sholat. Nah nanti di atasnya gazebo itu naik lagi mungkin ngetrap gitu ya. Area outdoornya buat si British Short Hair kita, guys. Jadi BSA kita tempatnya gak cuman di Puri. Untuk outdoornya satu tempat kita kasih nih, yang dulu bekas rumahnya si Putin, karena si Putinnya sekarang saya pindahin ke sini. Nah nanti di atas gazebo itu ada ruang outdoornya yang kita tutup pakai wire mesh seperti ini. Tapi kita percantik ya halamannya atau tamannya kita cantik, kita bikin cantik. Nah itu juga buat mendedikasikan atau dedikasi kita buat British Short Hair kita, guys. Ya, oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah nonton. Makasih yang udah subrek, yang belum subrek, tolong disubrek, di like, di komen, di share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya, guys. Fiji.